warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulurku ya, pecinta Merpati dimanapun anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kesempatan kali ini Mas Adnan bakal mensurvey harga burung merpati di kiosnya Bang Rudin ya, di Desa Kerasak ya. Katanya sih merpatinya bagus-bagus nih, nanti kita coba dan bisa kirim-kirim ya dari Jakarta, Bogor dan lain sebagainya ya. Nanti ada nomornya kok, tak taruh di deskripsi. Oke, saksikan terus buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Oke, kalau pemiliknya kayak Mas. Assalamualaikum, Mas. Oke, namanya siapa, Mas? Udin ya. Iya. Tempatnya kan dengan dikai barang alit. Desa Kerasak, Kecamatan apa ya? Namanya RT RW. RT Loro RW 3 ya. Berarti dari RT Loro RW 3 kenal kabeh ngene. Oke. Oke, jadi sampean bisa kirim-kirim ya, Mas ya. Bisa kirim-kirim nih. Nih, nanti tunjukin nih merpati yang harganya biasanya selenan berapa, Mas, satuannya, Mas? 35-30 ya. Oke. Okay. Sama itu betina jantan. Sama. Oke, okay. Nanti kita beri pegang, Mas. Yuk. Nah, Mas. Oke, okay, Mas. Tanah was, Mas. Tanah. Katon ora, Mas. Oke, biasanya harganya berapa, Mas? 35. Oke, harganya 35. 35.000 nih. Coba lari ya. Ya, oke, burung ki jenis apa? Blue Book ya. Iya, Blue Book. Mata apa, Mas? Ki, Mas? Merah. Mata merah. Tuh. Ini harganya 35.000. Ini sama ya berarti ya, jantan betina ya. Oke. Ini kita lihat dulu nih. Ya, oke teman ya. Oke, wadun borok, Mas. Coba. Amin. Ya sih, kan yang nomornya sampean ditaruh deskripsi apa ya? Oh, apa ya. Ya, wadun ya, keberan. Aduh, gue mikir kan itu 5. Harganya sama 35.000 nih. Nih, jadi masih banyak ya, Mas ya, variannya ya, Mas ya. Jadi kalau pesan ini biasanya minimal berapa atau tergantung pembelinya apa gimana, Mas? Tergantung pembelian. Tergantung pembelian. Ya, tergantung pemasanan. Oh iya. Jadi kalau dua pasang sih bisa dikirim apa gimana? Bisa. Bisa. Oke. Okay. Biasanya sama ngirim-ngirim ini pakai apa? Travel apa? Travel. Travel ya, mobil travel, travel ya. Oke okay. Berarti ongkir ditanggung pembeli ya, Mas ya? Ongkir ditanggung pembeli. Ini burung-burungnya nih bagus-bagus nih. Nanti bisa dilihatin burung yang giringan kayak apa, Mas? Coba kayak mat-mat ya, Mat. Kayak giringan-giringan kayak. Jembrong ya, Mas ya? Harganya berapa, Mas? Oh, ini 150 masih bisa dinego. Tuh burungnya. Oke. Tuh giringannya 150 masih bisa dinego. Coba ditunjukin larnya, Mas, ya apa, Mas? Ya, lari kayak. Masuknya Blue Book ya ini ya. Kayak apa ini? Blue Book putih. Tuh betinanya. Oh, kelas kelas. Iya ya. Tuh. Burungnya larnya oke. Okay. Betinanya gambir ya. Coklat, gambir. Coklat ya namanya ya. Oke. Okay. Berarti giringan mulai ke bawah, Mas. Giringan kalau giringan 100 ke bawah masing-masing ya. Jadi kalau banyak yang nanyain sih, kalau dicari player sih sampean bisa nyari player gitu. Nyari bisa ya. Oke. Okay. Bisa nyari player-player tergantung pembeli. Oke. Okay. Sesuai harga ya, Mas, biasanya, Mas. Ya. Tuh. Di bawah 100 kayak apa, Mas? Ini kan tadi harganya 150 ya, masih bisa dinego lagi nih katanya nih. Ini harganya di bawah 100, Mas. Iya, ini harganya di bawah 100. Oke, harganya di bawah 100. Tuh.
Coba mas. Oke. Pira mas harganya mas ya guys? 100 ke bawah ya. Berarti 90 bisa. Tuh, 90 bisa tuh. Ada banyak kalau yang 100. Oh, banyak. Oke. Siap nih. Ini juga di sini jual jagung-jagung ya, Mas ya. Tuh. Jagung-jagung obat-obatan. Biasanya jagung di sini berapa, Mas? Kayak gini yang kecil besar. Jual 12.000. 12.000. Iya. Oke. Yang gede? Yang gede 7.000. 7.000, oke. Masih standar. Oke. Oke apa mas? Cara apa dia? Warnanya coklat. Coklat ya. Sewanya tritis. Iya. Harganya berapa? Harganya 100 ke bawah. 100 ke bawah? Iya. Oke. Ini saya ngomong lagi, katanya bisa kirim-kirim nih. Alamat lengkapnya nanti bisa di iniin ya. Kalau di chat, di chat nanti minta lokasinya bisa di share ya mas ya. Oke. Burungnya. Oke. Oke mas. Siap nih, masih banyak lagi nih. Tuh, burungnya bagus-bagus. Jadi kalau mau ke kios langsung sih, kalau mau datang jam berapa mas? Jam datangnya jam berapa aja ada. Jam berapa ada? Ada. Si kalau apa namanya ke pasar sih cuman ke ada yang nungguin. Oh di sini ada yang nungguin. Oh iya. Berarti di sini ada yang nungguin juga. Berarti kalau langsung bertemu kalau sampainya sih jam berapa? Biasanya jam 2 ya. Iya. Habis asar lah ya biasanya. Habis asar udah ada di sini di kios sama saja. Oke, selan-selan dia. Harganya mulai 30 sampai 35. Tapi yang 50 sih biasanya ada, Mas. Di sini ada enggak, Mas? Oke, coba kayak apa, Mas? Nih. 50 ada tuh. Oh iya nih, pantesan bagus banget nih. Langsung. Ini harganya 50.000. Jembrong ya? Iya, jembrong. Iya. Coba larinya, Mas. Oke, ini harganya 50.000. Ini biasanya kebanyakan sih daerah Brebesnya kolong ya, Mas ya? Kolong. Iya. Benar tuh burungnya 50.000. Biasanya bedanya apa nih sama yang harga 30-35? Bedanya kadang-kadang kan yang nyarinya yang standar. Oh iya. Model kayak gini yang paling 35-30. Iya. Iya, rata. Tuh. Mas ya, beda kualitas juga beda ya, Mas ya. Oh iya, benar. Ini yang berapa ini, Mas? Ini yang 30. Ini yang 30 tuh. Iya. Jambul ini ya. Iya, coklat selap. Coklat selap. Iya, kalau dijadikan namanya gambir. Gambir. Jakarta ini namanya coklat selap. Coklat selap. Ini lantong sama mas harganya mas? Ini harga 50. 50 tuh. Lantong. Lantong tuh ya. Lantong kritis. Lantong kritis. Ya, selar bagus. Api. Mantap. Tuh burungnya. Oke, ini 50.000 ya mas ya? Iya, 50.000. Ini sih betina tadi yang boroknya berapa mas? 30 ya, apa 50 ini? Tadi coba kurang. Biasa 40 kalau. Oh 40 ya, kalau yang belantong itu minimal 50. Oh iya, kalau belantong 50. Kalau borok saya kasih harga 40-an. 40-an. Remote. Remote ya. Iya. Cuman kalau yang warnanya tritis biasanya itu harganya 35 ya. Harga 35 30-an. Oh, 35 30 iya. Biasanya sih yang paling jauh datang orang mana mas kalau langsung ke kios mas? Kalau boleh tahu. Selawi pernah kesini? Iya, sih kesini sih kata
taunya kata temen apa Facebook? Kata temen Facebook. Oh iya ya. Temen Facebook. Oke. Ini yang kayak gini 30 nih. Oke, ini 30-an. Betina ya misalnya ini ya Mas ya. Betina tuh. Super Lady. Super Lady 30.000 ini. Ini bukanya mulai jam berapa Mas tadi Mas? Kalau jam 7. Oh, jam 7 udah buka di kiosnya. Jam 7 udah buka. Tuh. Ini biasanya patokannya apa sih Mas kalau datang ke sini? Patokannya tugu. Tugu apa? Joglo. Joglo. Oh, jembatan Joglo ya. Iya, merah putih. Iya. Krasak ya ini bener ya? Ini burung-burung merpatinya nih. Si burung diam sih. Oh, ngarep mana? Ya wis, kayak mau diambilin ya yang depan nih. Ternyata yang di depan juga ada. Berjemur ya Mas Aki ya Mas ya? Berjemur iya. Berjemur iya. Iya. Tapi ini masa benar-benar amanah ya, berarti bisa kirim-kirim. Amanah, iya. Bisa kirim-kirim nih orangnya nih. Oke. Ini apa? Titis gendi. Kalau di Jakarta kan namanya batik. Oh, titis batik ya. Oh. Kalau di sini Jawa namanya titis gendi. Titis gendi. Oke. Ini giring Mas, Mas giring. Oke. Bulunya rapi ya. Oke, siap. Ini berapa ini kalau di 120 ya. Oke. Iya, 120. Masih jadi nego kan ini? Oh, masih gitu. Mungkin 110 gitu ya. Oke. Tuh, kirinya kok keras banget ya, Mas. Eh, keras-kerasnya. Titis batik kalau di Jakarta ya. Tapi kalau di Jawa namanya titis gending. Jadi kalau yang pesan 15 pasang bisa dilayani Mas? Bisa ya? Iya, tergantung pembelian di sana saya. Kalau misalnya mintanya 15 ya saya bisa. Oh, saya bisa. Mintanya 50 saya bisa. Iya. Jadi kalau suruh dicariin plontang sih bisa ya Mas ya? Bisa, oke. Yang kandung-kandung bisa. Iya, bisa. Ini bisa kirim-kirim nih. Oke, mantap. Yuk. Habis dijemur, tadi cuacanya bagus sih, panas. Iya. Ini jembrong nih. Ini kalau di Jakarta namanya coklat bayam. Coklat bayam namanya. Iya, oke. Tapi kalau di sini kan coklat gesang. Iya, kambing gesang iya. Jembros. Jembros. Betinanya juga jembrong juga ya? Oke, bagus nih. Metris. Mekan patu. Tapi biasanya kalau jembrong-jembrong anaknya juga jembrong ya. Oke nih, berarti bagus buat keturunan nih. Buat ternakan ya biasanya ya. Nih, oke. Siap. Nanti nomornya saya taruhkan di deskripsi teman-teman. Labu, betinanya apa ini? Betinanya tritis. Betinanya tritis. Betinanya juga jembrong ya? Jembrong ini contohnya. Enggak, ini berapa biasanya Mas? Oh, 90.000 kayak gini. Oh iya. Masih bisa. Oh, berarti ini sepak buat anak-anak ya? Buat main anak-anak. Iya. Buat hiburan. Benar. Ini burungnya nih. Eh, gini. Cuman. Coba nih. Ya, Mas. Oke. Ini burungnya banyak banget nih. Mungkin ada ya 20 ekor ya Mas ya, lebih ya. Lebih kurang lebihnya ada 20 ekor nih. Ini namanya Metris.
batik. Matris batik ya. Matris batik betinanya apa nih? Betinanya tritis. Sama matris batik. Matris batik. Iya. Tritis. Gending. Tritis gending ya benar. Tuh, ya, siap. Burung-burungnya. Jadi ini bisa kirim-kirim teman-teman. Pembelinya nih. Eh, salah nih. Oke. Okay. Lato. Coklat cewek ya, tritis bayam. Tritis bayam ya. Iya. Kalau di sini kan namanya tritis. Iya tritis. Kalau namanya tritis bayam. Tritis bayam. Oke. Nih. Tapi. Bulunya mau mas. Oke. Bulunya rapi ya. Iya benar. Nih selap nih. Jadi tes itu tempat tiga. Ya. Jadi ini bisa buat tanda ya gini ya. Bagus. Tandanya sebelah. Sebelahnya ada enggak? Oh ya. Pas banget ini. Tinggal satu dong bisa buat tanda ini. Ini berapa harganya? Kisaran berapa? 100. Oh, 100 ribu nih. Di sini sih bisa kayak jual apa namanya? Tuker tambah gitu apa bisa? Oh, bisa. Bagus. Ya. Bagusnya burungnya nih. Iya. Coba kemat, sekarang mat, nyempan. Ya kayaknya anak wadun cingke ya mas ya. Cembrong ya, kayak wadun ya. Eh si nom. Oh iya pantun juga alat ya. Si cembrong biasanya bila mas ya mas. Telung puluh ya. Tuh 30 nih, kelihatan mat. Tuh 30 nih. Bet. Oke, kata nurut. Udah ada kunan. 30 Mas ya ini ya Mas ya. Oke. Nyawit Mas. Cembrot. Anak labu. Anak labu ya. Bagus nih. Iya. Yeah. 30.000 ya berarti ya ini ya Mas ya. Ini burungnya bagus-bagus. Jadi kalau yang mau mesen bisa ya Mas ya. Bisa. Biasanya kalau mesen dicarinya berapa hari atau apa Mas? Gitu Mas. Apanya? Tergantung ya, barangnya ada. Iya. Kalau misalnya pemesan kayak player ya bisa lihat dulu barang. Iya, lihat dulu harga lah. Iya. Iya. Jadi sampai ini pengalaman udah pernah ngirim kemana aja Mas? Laman saya Bogor pernah, Depok pernah berarti. Iya. Oh, okay. Ya, terus ini yang minta yang baru katanya orang Kalimalang. Oh, orang Malang ya. Okay. Berarti udah pernah beli lagi ya gitu ya Mas. Iya. Berarti mungkin burungnya
ini sangat rekomendasi. Ini burung-burungnya nih. Coba tuh di review semua tuh di kiosnya, siapa ini namanya mas? Burung Alesa. Kayak kios Burung Alesa namanya. Oke, kios Burung Alesa. Oh. Ini berarti kalau satuan ini berapa ini mulai tadi? 30 sampai 35. 30 sampai 35. Cuman kalau yang pasangan giringan ini 150 ke bawah lah. 150 ke bawah ya, iya, iya pasti. Ya 100-an ya mas ya. Iya 100. Oke. Burungnya ya. Oke mas ya, mungkin segini dulu ya, mungkin ya reviewnya ya mas ya. Nih. Terima kasih banyak nih buat tadi bawa siapa ini namanya mas apa? Mas Udin ya. Ya mas, terima kasih banyak nih, muka laris manis ya mas ya. Semoga dari video ini bisa menyebar ke teman-teman yang mau berminat ini.